Yayasan Bina Antar Budaya itu program untuk learning, intercultural learning sendiri. Programnya sendiri sebenarnya macam-macam, mulai dari mengirim siswa ke luar negeri maupun menerima siswa dari luar negeri ke Indonesia, dan juga ada beberapa program project-project yang dilakukan oleh volunteer development itu sendiri. Yayasan Bina Antar Budaya itu adalah sebuah organisasi yang berbasis volunteer. Jadi misi utama Bina Antar Budaya adalah untuk bisa mengirim siswa-siswa berprestasi yang bisa membawa harum nama bangsa ke luar negeri, serta mengatur untuk bisa menerima intercultural student dari luar negeri ke Indonesia. Bina Antar Budaya sendiri adalah partner dari IFS yang merupakan organisasi internasional non-profit serta juga non-pemerintah yang mengurusi pertukaran pelajar antar siswa-siswa SMA dalam mencapai tujuannya, yaitu perdamaian dunia. Jadi intinya kita mempelajari berbagai budaya melalui program pertukaran pelajar, tapi nggak sekedar pertukaran pelajar untuk SMA aja, tapi juga volunteer-volunteer.